Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Peden mari di channel Bekasi Pijat TV. Bang Peden di studio ya. Jangan lupa kita selalu prokes ya. Kalau kemana-mana kita harus prokes ya kan. Siapkan sanitizer ya nggak. Terus pakai masker ya kalau Bang Peden di studio dan dewe kan. Ya baru habis keluar kita buka maskernya. Udah seger dah. Walaupun tadi apa namanya mengap ya kak, pakai masker double dua iya karena situasinya di kota Bekasi sudah sangat mengkhawatirkan ya enggak. So rumah sakit RSUD sudah pada penuh, rumah sakit swasta sudah pada penuh ya enggak. Dan juga kita juga mendoakan ya kepada Pak Wakil Wali Kota kita nih Pak Tri Adianto sedang saking aktifnya dia ya sebagai pimpinan kemana aja ya bersama Pak Wali Kota kita ya kak Pak Rahmat Effendi ya bapak kita ya yang terus ya mengantisipasi supaya penyebaran COVID tidak terus melebar gitu sampai dia belum lama ini juga ya Pak Wali Kota itu langsung turun ya untuk vaksinasi massal selama apa sebanyak 25.000 warganya ya enggak ada apa namanya abang kita tuh abang wakil wali kota ya. Wakil Wali Kota Pak Tri Adianto ya enggak ada videonya kemarin di IG ya enggak beliau sedang apa isolasi mandiri ya karena positif COVID. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh ya enggak dan apa namanya tidak ada gejala-gejala penyakitnya yang membahayakan dah kasihan yang udah kerja keras selama ini ya Pak Wakil Wali Kota Pak Tri Adianto bersama Wali Kota Bekasi Pak Rahmat Effendi biar dilindungi, dijaga terus ya nak. Iya. Nah Pak Wakil Wali Kota lagi isolasi mandiri beliau ya di rumahnya. Ya karena tidak ada gejala-gejala, tapi dia sudah diperiksa ternyata positif COVID-19. Jadi makanya teman-teman ya warga Kota Bekasi ya semua kabupaten dan sekitarnya semuanya deh lah. Itu kudu prokes kemana-mana kalau di jalan pakai masker ya tuh Pak Wakil Wali Kota aja kena ya enggak ya, semoga ya Allah semoga Pak Wakil Wali Kota Pak Tri Adianto Abang Tri Adianto disembuhkan ya enggak disembuhkan terus obat-obat yang diberikannya manjur ya enggak terus vitamin-vitaminnya manjur supaya bisa beraktivitas kembali ya enggak ke tengah-tengah masyarakat enggak memberi kemudahan-kemudahan ya kan memberikan solusi-solusi masalah dan segala macam dah ya Pak Wakil Wali Kota semua sembuh ya Allah tolonglah amin aduh ngeri kita dengarnya kemarin di IG aduh nontonnya langsung siaran di IGTV aduh semoga nih Pak Wali Kota Pak Rahmat Effendi dilindungi ya tolong dewek kan dia sekarang dah mana-mana yang ngurusin warga Kota Bekasi yang kemarin vaksin massal ya enggak ada 25.000 udah dewek kan dah semoga babak kita ini babeh kita Pak Rahmat Effendi juga diberikan kesehatan ya Allah diberikan kesehatan diberi apa namanya kekuatan dilindungi sama Allah ya enggak sehat selalu ya Pak ya ya semoga ya semuanya sehat-sehat lah kita dah cek aja terus Bekasi Pijat TV dengan Bang Peden di mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 1 Juli 2021. Saya Tri Adianto, Wakil Wali Kota Bekasi, nyatakan positif COVID-19. Alhamdulillah, kondisi kesehatan saya saat ini relatif stabil. Tidak ada sesuatu yang saya rasakan. Tentunya saya akan menjalankan isolasi mandiri sesuai dengan protokol dan prosedur yang telah ditetapkan. Terkait pekerjaan kepemerintahan, insya Allah masih bisa dilakukan secara online maupun secara virtual. Interaksi dan diskusi ringan, insya Allah bagi seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, bisa saya jawab melalui sosial media yang saya miliki, Mas Tri Adianto. Pemkot Bekasi yang dipimpin Pak Wali Kota terus berikhtiar dan bekerja secara maksimal menangani pandemi. Kami berharap kerjasama dan kesadaran dari warga masyarakat mampu memutus rantai penularan COVID-19 ini.
Untuk itu saya berpesan kepada warga Kota Bekasi untuk konsisten dan ketat dalam menjalankan protokol kesehatan. Jaga diri baik-baik di tengah situasi yang semakin darurat ini. Kurangi mobilitas apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Kita tahu, virus varian ini sangat cepat penularannya dan siapapun bisa terinfeksi. Terakhir, saya mohon doanya bagi saya dan keluarga. Insya Allah kami dikuatkan menghadapi cobaan ini. Dan saya pun juga mendoakan semoga warga Kota Bekasi selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Semoga situasi ini lekas membaik. Semoga tenaga kesehatan kita juga dikuatkan dan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.